korban luar negara ke apa ke, akad tu kena jelas, tidak ada unsur horor. Contoh buat saya sekian nama sekian mewakilkan pada pihak syarikat tu, syarikat untuk melaksanakan, menguruskan ibadah korban bagi pihak saya dengan harga satu bahagian RM500 contohnya. Ayat seterusnya, saya juga bersetuju memberi upah kepada pihak tuan sebanyak, perempuan, musim korban ni, orang duk sebut pasal korban. Banyak orang tanya saya soalan korban. Semalam ada seorang tanya, ustaz, ada satu syarikat tu tawarkan korban. Satu bahagian RM350. Dan saya pun WhatsApp kat dia, berapa upah syarikat ambil? Senyap terus, tak jawab. Maknanya, dia menyembunyikan upah yang dia ambil. Sedangkan dalam akad wakil, dia kena mention berapa banyak upah yang dia ambil. Kalau dia ambil upah, kau tak ambil, kita tak ambil. Senang. Ni dia ambil upah, syarikat takkan tak ambil upah. Tapi dia tak nyatakan. Bila orang tanya, dia senyap. Tak beritahu. Maknanya mencuri tak mencuri? Mencuri. Makan harta secara batil. Atas nama ibadat. Sebab itu betul-betul akad saya nak cerita kat tuan-tuan, kat perempuan sekalian. Kalau akad korban ni, kalau kita bagi ke mana-mana syarikat ke apa ke, nak buat korban luar negara ke apa ke, akad tu kena jelas, tidak ada unsur horor. Contoh buat saya sekian nama sekian mewakilkan pada pihak syarikat tu, syarikat untuk melaksanakan, menguruskan ibadah korban bagi pihak saya dengan harga satu bahagian RM500 contohnya. Ayat seterusnya, saya juga bersetuju memberi upah kepada pihak tuan sebanyak 20%, 30%. Kena clear dekat situ. Mana pihak syarikat kena tulis siap-siap lah. Kena bagi tahu. Kena dinyatakan dengan jelas. Tak boleh kata, saya juga bersetuju selebihnya semua kira upah pihak tuan. Oh, tak boleh. Selebih tu banyak mana? Tak ditentukan. Tak boleh. Dia kena tentukan. Saya bersetuju memberi upah kepada pihak tuan sebanyak 20%. Contohnya. Lepas tu, ayat yang ketiga, saya juga bersetuju sekiranya ada lebihan maka disedekahkan masuk tabung masjid contohnya. Baru clear. Tapi hari ini kadang-kadang tak clear. Itu yang kaedah akad wakalah yang ambil upah. Yang tak ambil upah pula dia macam ni, saya sekian mewakilkan pada pihak masjid untuk melaksanakan ibadah kurban bagi saya, saya dan keluarga saya sebanyak satu bahagian RM750 termasuk kos pengurusan dalam kurungan. Saya juga bersetuju sekiranya ada lebihan diinfakkan ke tabung masjid. Selesai. Pasal apa? Pasal masjid tak ambil upah. So tak nyatalah upah banyak mana. Balance lah masuk. Kau tak ada balance, tak ada balance tak apalah. Clear. Tapi hak ambil upah tadi, kebanyakan hak buat luar negara semua ambil upah. Kan? Hak tak ambil upah ni masjid ni. Tak ambil lah. Ambil upah, dia kena bagi tahu bahawa upah sebanyak RM100, RM200, RM10, RM20 kena nyatakan dengan jelas. Kalau tidak, dia koror. Tuan-tuan, dalam buat ibadat ni pun tak clear. Sedangkan tek-tek tuan buat. Kan? Kita kata tek-tek tuan buat apa? Solat tek-tek hari. Pun tak clear lagi. Apatah lagi ibadat yang tek-tek tahun, setahun sekali. Lagilah tak clear. Nampak tak? Sampai kita kena terang, kena ulang, kena ulang. Untuk bagi kepahaman yang jelas. Tak faham lagi, tak tahu. Bak korban ni dulu saya pernah buat roadshow tuan. Saya bagi tajuk wacana fik korban. Wacana fik korban. Kita buat separuh hari. Pagi sampai zuhur. Pagi itu bentang paper, kertas kerja. Satu paper atau dua paper, kemudian diakhiri dengan forum. Nah, itu biasanya buat hari cuti. Buat nak bagi penerangan masjid surau ni, bagi jelas, bagi clear, siap bagi contoh akad apa semua. Dengan tujuan apa? Supaya kita buat ibadat itu tepat berdasarkan ilmu, bukan sekadar tengok Google, YouTube tadi. Tak jelas. Kita nak kena berdepan juga nak bagi tahu penerangan supaya jelas. Supaya tak timbul masalah. Supaya kita buat ibadat itu dengan cara yang bertepatan dengan hukum syarak. Sebab prasyarat untuk ibadat diterima oleh Allah Ta'ala itu mesti tepat, mesti betul. Begitu juga soal solat yang kita buat hari-hari ini. Ini pun kadang-kadang banyak problem solat ni.
Bila mana dia tak cakna sangat, dia ikut orang je. Dia, lah, kau tak reti sembahyang. Semua pakat duduk, takkan aku tak. Orang duduk tu kes masing-masing, tuan-tuan. Kita tak boleh tiru, dia duduk, aku duduk, tak boleh. Dia tu mungkin memang tak boleh berdiri semua. Tak boleh berdiri semua. Mari pun orang papah nak pegang lagu tu je. Korang lepas-lepas tu jatuh. Ha? Jadi, solat siapa nak pegang dia? So, dia duduk lah. Kita ni boleh jalan apa semua. Kenapa kita nak tiru dia? Kita pun tak tahu dia penyakit dia macam mana. Jadi, jangan tengok orang. Tengok orang. Kita melaksanakan solat berdasarkan ilmu. Itu penting. Ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan.